bebas. Keamanan kereta api. Ayo, Bu, ayo berangkat. Kereta akan segera berangkat. Semua penumpang dipersilakan untuk naik. Dobby, koper besar apa ini yang kau bawa? Untuk perjalanan jauh seperti ini, tentu saja aku bawa banyak barang. Wow, pintu otomatis. Luar biasa. Dobby, kau baik-baik saja? Aku minta maaf. Sayang, berhenti berlari. Kereta akan berangkat. Semoga perjalananmu menyenangkan. Yuhuu! Wow! Indah sekali! Panas sekali! Akan segera tiba di stasiun Berhenti. Aku bisa turun dan bermain. Wow, kue. Aku. Mana yang harus kupilih? Ini. Aku ingin semuanya. Tunggu aku, kereta. Beruang kecil, kau di mana? Nyonya beruang, ada apa? Kepala polisi Labrador, anakku berlarian di kereta dan sekarang hilang. Apa yang harus kulakukan? Tenang, Nyonya Beruang. Kami akan membantumu menemukan beruang kecil. Apa yang harus kulakukan? Keretanya berangkat. Ibu. Enak, mencari ibumu? Ikutlah denganku. Aku akan membantumu menemukan ibumu. Sungguh, terima kasih, Pak. Dia tertipu. Waduh. Pak, aku ingin makan kue. Setelah kita menemukan ibumu. Tapi aku sangat lapar. Aku mohon. Baiklah, baiklah. Aku akan memberikan satu. Wow. Ayo makanlah. Kalau begitu, ayo kita cari ibumu. Kau pernah melihat anak ini? Tidak. Pernahkah kau melihat anak ini? Tidak, belum lihat. Nona Kelinci, apa kau melihat beruang kecil? Oh, dia yang berlarian di kereta. Dan dia menjatuhkan piringku. Dia pergi ke sana. Maafkan aku, Nona Kelinci. Tuan Slot? Apa kau melihat beruang kecil? Iya. Bagus. Di mana dia? Dia baru saja turun. Oh tidak, dia ada di stasiun Rainforest. Kita harus naik kereta kembali. Pak, aku mau lagi. Aku masih lapar. Kenapa kau makan banyak sekali? Sekarang ikutlah denganku. Aku tidak mau pergi bersamamu. Aku mencari ibu. Jangan pernah memikirkannya. Lepaskan dia. Oh tidak, polisi. Ibu. Sayang, ibu sangat khawatir. Aku tidak akan berlarian lagi. Berhenti. Oh tidak. Oh, di sana. Jangan dong, Ron. Jangan dong, Ron. Kenapa ini? Halo, kepala polisi Labrador. Tolong beri kami jalan. Hei, berhenti. Oh, tidak. Berhenti! Kenapa mereka tidak berhenti mengejarku? Aku harus ke sana. Jangan melangkahi garis keselamatan. Aku tidak mendengarkanmu. Lihat aku.
Itu sangat menakutkan. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, saat kalian naik kereta, harap berhati-hati. Saat kalian berada di peron, jangan melewati garis keselamatan. Kalian mungkin terjatuh atau terjepit di bawah kereta. Perhatikan langkahmu dan antri saat naik dan turun dari kereta ya. Jangan mendorong-dorong orang lain dan tetaplah dekat dengan orang tuamu. Dan jangan pernah berlarian atau turun dari kereta sendirian. Ingat itu baik-baik ya. Wup! Jangan makan berlebihan. Hei, kau sudah cukup makan. Berhentilah makan. Tapi ini enak sekali. Itu akan membuatmu sakit perut. Aku ingin makan lagi. Ayolah, sudah waktunya tidur. Wow. Huh? Suara apa itu? Itu monster! Adik! Kemana dia pergi? Tidak! Monster itu mengambil saudaraku! Wup! Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador! Saudaraku diambil oleh monster penghancur! Tolong bantu aku! Monster penghancur? Kami akan segera ke sana. Monster penghancur. Dia punya perut besar dan mengeluarkan suara kriuk-kriuk. Kami melihatnya juga. Ada yang tidak beres di sini. Dobby, ayo kita ke hutan dan kita periksa. Oke. Keledai kecil! Keledai kecil! Ya, aku tidak percaya pada monster. Dobby, beritahu aku jika kau mendengar suara berderak. Oke, serahkan padaku. Ketemu, lewat sini. Sebelah sana. Kena kau. Itu hanya serangga kecil. Tunggu, ada suara berderak lagi. Di mana? Kau menginjak keripik. Keripik? Ini rasa barbeque. Aku tahu. Aku rasa suara berderak karena keripik ini. Crunch. Jadi seperti itu. Ayo kita ke arah sana. Jalan yang mana? Suara berderak di sana. Ini. Apa benar ada monster penghancur? Tidak. Ayo kita lihat. Itu bukan monster, itu adalah keledai kecil. Kenapa perut keledai itu? Itu sangat besar. Aduh, perutku. Aduh. Ayo, kita ke sana. Aduh, perutku sakit sekali. Oh, tidak. Tangkap dia. Kau makan terlalu banyak. Ah!
dia. Oh tidak, ada tebing di depan. Awas, bodoh. Perutku sakit sekali. Itu karena kau makan terlalu banyak. Ayo, kita ke rumah sakit. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, bahkan ketika menikmati makanan lezat, kalian tidak boleh makan terlalu banyak sekaligus. Hal itu bisa membuat perut dan usus bekerja keras, yang bisa membuat mual dan berat badan bertambah. Kita semua perlu memiliki kebiasaan makan yang sehat. Tolong ingat baik-baik ya. Keamanan pintu putar. Akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian di mall. Kita perlu menemukan pencurinya. Baiklah. Mobilku! Hati-hati! Kau harus hati-hati saat melewati pintu putar. Kalau tidak, kau bisa terluka. Sayang, bagaimana kau bisa sampai sini saat ayah tidak melihat? Tuan Yak, berbahaya sekali jika anak-anak melewati pintu putar sendirian. Baiklah, aku akan mengingatnya. Ini mobil-mobilanmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Untungnya kau tidak terluka. Ini semua salah ayah. Ayah akan belikanmu balon lagi. Di mana dompetku? Tidak, dompetku hilang. Balon, balon. Di mana dompet nenek? Nenek, aku ingin balon. Kwek, tapi dompet nenek hilang, Kwek. Kwek. Apa yang terjadi? Kwek, kepala polisi Labrador, seseorang sudah mencuri dompetku. Dompetku juga. Apa? Pencurinya kembali. Ayo, kita cari siapa pelakunya. Baiklah. Dia terlihat mencurigakan. Itu pasti dia. Ayah membelikan sesuatu untukmu. Pak, aku tidak melihat ada orang yang mencurigakan. Pencurinya mungkin sudah pergi. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan pada Musang. Wow, wah. Aku dapat. Di mana dompetku? Ayo, cepat. Iya. Kau yang mencuri dompetnya, iya kan? Ini polisi. Aku juga tidak dapat temukan dompetku. Kau mencurinya kan? Tidak, itu bukan aku. Ini adalah dompetku sendiri. Iya, dia benar. Ini adalah dompetnya. Tunggu. Kepala polisi Labrador, ada apa ya? Tali sepatumu, itu terlepas. Ini dompetku. Oh tidak, mereka menangkapku. Ternyata kau pencurinya. Aku harus pergi. Berhenti kau. Berhenti. Kau tidak akan bisa. Baunya busuk sekali. Minggir. Sampai jumpa. Kenapa aku kembali? Kau tidak akan bisa lari. Ayo cepat, dia pergi ke toko pakaian. Di sana. Aneh, kemana dia pergi? Ayo kita periksa kamar pas. Tidak ada siapa-siapa. Ah,
Hah? Apa yang kau lakukan? Aku minta maaf. Kita salah orang. Ruangan terakhir. Dia pasti ada di sini. Apa yang kau lakukan? Kau menakutiku. Maafkan aku. Di mana musang itu? Oh tidak, ini pakaian musang. Apa? Lalu wanita itu adalah musang yang menyala. Ayo tangkap dia. Itu dia. Mereka menemukanku. Minggir. Ayo cepat. Berhenti, berbahaya melakukan itu. Aku tidak akan mendengarkanmu. Ekorku, ekorku. Itu sangat menyakitkan. Kau tidak boleh mencuri. Kau harus ikut dengan kami. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian harus tetap dekat dengan orang tuamu saat melewati pintu putar. Jaga arah putaran pintu, jangan mendorong atau mencoba menekan, dan jangan bermain-main atau kalian terluka. Dalam keadaan darurat, tekan tombol darurat untuk menghentikan pintu. Ingat itu baik-baik ya. Obat bukanlah permen. Yuhu, aku akan main dengan teman-temanku. Yuhu. Apa ini? Ini pasti permen baru yang ibu beli. Rasanya aneh. Oh, baiklah, waktunya bermain. Aku sangat gatal. Apa yang terjadi denganku? Rambutku! Kenapa tiba-tiba tumbuh? Apa yang terjadi? Salon rambut! Serahkan padaku. Aku akan membuatmu terlihat menakjubkan. Apa yang terjadi? Aku bisa mengatasinya. Gunting emasku! Rambutku! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada yang tidak beres. Kepala polisi Labrador, seekor monster berbulu mengejar kami. Monster berbulu? Itu sangat menakutkan. Dia pergi ke arah sana. Ayo. Aku tidak mengerti apa yang terjadi padaku. Teman-temanku tidak mengenaliku. Balon besar. Aku minta maaf. Hei, menjauhlah. Aku tidak bermaksud begitu. Ibu, aku mau ini, itu, dan itu. Tolong bungkus semuanya untukku. Baiklah. Lewat sana.
Ini buahmu. Semuanya dibungkus. Aku sangat pusing. Sebelah sana. Berhenti. Apa ini? Pil penumbuh rambut. Aku mendapatkannya. Sepertinya dia salah minum pil penumbuh rambut. Itu tidak aman. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Aku pusing sekali. Belanda kecil belum datang juga. Aku di sini. Belanda kecil, apa yang terjadi? Awas! Hei! Dia di sana! Awas! Oh tidak! Bokongku! Anda kecil! Ayo bawa dia ke rumah sakit! Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, berhati-hatilah untuk tidak makan obat seperti permen. Kau mungkin merasa pusing, sakit kepala, atau sakit perut. Dan nyawamu bahkan mungkin dalam bahaya. Selain itu, orang tua juga harus menjauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Ingat itu baik-baik ya. Kabel listrik yang jatuh dan berbahaya. Ayo, Dino besarku. Hah? Suara apa itu? Ada apa dengan dinosaurus? Lihat aku! Kepala polisi Labrador! Ada monster kurus dan panjang yang mengeluarkan suara berderak di sana. Dan juga bersinar. Dinosaurus kami mulai bertingkah aneh setelah menyentuhnya. Bagaimana mungkin? Aku akan pergi memeriksanya. Aku ikut denganmu. Sepertinya terbakar. Monster yang kurus, panjang, dan berderak. Mungkinkah itu? Oh tidak! Dobby dan Papillon mungkin dalam bahaya. Suara berderak. Itu pasti di dekat sini. Dobby, di sana. Berhenti di sana.
Kakiku mati rasa. Apa yang terjadi? Aku bantu. Jangan! Mungkin ada aliran listrik di sekitar Dobby. Aliran listrik? Dobby, satukan kedua kakimu. Sekarang, melompatlah ke arahku seperti kelinci. Seperti kelinci. Kepala polisi Labrador, ada apa? Aku kira monster panjang, kurus, dan berderak yang disebut anak-anak itu adalah kabel listrik. Kabel listrik? Ketika kabel listrik menyentuh tanah, kabel itu akan mengalirkan listrik ke tanah di dekatnya. Dan jika kau mendekat, kakimu akan terasa mati rasa. Dalam hal ini kau harus merapatkan kedua kaki dan melompat menjauh seperti kelinci atau nyawamu akan terancam. Dan jika kau melihat seseorang terkena sengatan listrik, jangan sentuh mereka. Atau kau akan terkena sengatan juga. Hampir saja. Kita harus menemukan kabel listriknya sekarang untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Waktunya pertunjukan wonton kecil. Wonton kecil, temukan kabel listrik yang jatuh di sekitar sini. Tonton. Kita harus mengevakuasi semua orang sekarang. Ini balonmu. Awas! Berjalan padaku! Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, ketika kalian melihat kabel listrik yang jatuh ke tanah, pastikan untuk menjauh darinya. Jika kalian memasuki area yang dialiri listrik dan kakimu terasa mati rasa, jangan melangkah lebih jauh. Angkat satu kaki atau satukan kedua kakimu. Dan lompatlah menjauh dari sana seperti kelinci. Jika kau melihat seseorang tersengat listrik, jangan sekali-kali mendekatinya. Kau harus meminta bantuan orang dewasa. Ingat itu baik-baik ya. Monster laut yang bau. Aku mau juga. Enak sekali. Kami dapat telepon. Seekor raksasa laut menyerang kapal. Ayo. Lihat aku. Berputar, berputar. Naik ke langit. Masuklah ke dalam semuanya. Jangan takut. Kapten Kerbau akan menjaga kalian tetap aman. Dia datang. Mari semuanya. Itu benar-benar monster laut. Ayo selamatkan mereka. Yeah.
Awas! Jangan takut. Semuanya, pegangan yang erat. Papillon, kami butuh bantuanmu. Mengerti. Lihat aku. Hei. Papillon selalu punya cara. Ini aneh, dia pergi begitu saja. Dia sudah hilang, coba aku lihat. Rubah kecil. Tangkap dia. Dobby. Papillon, monster itu mengambil Dobby. Kita harus menyelamatkannya. Mengerti. Jangan makan aku. Aku bau dan aku tidak enak. Jangan makan aku, jangan makan aku. Apa yang terjadi? Dobby, bertahanlah. Aku datang. Ini bau sekali. Lihat semua sampah ini di tubuhnya. Monster laut itu tidak bermaksud menyerang kita. Dia hanya mencoba untuk menyingkirkan sampah-sampah itu. Itu sebabnya dia menggunakanku sebagai handuk penggosok. Papillon, tolong bantu monster ini. Serahkan padaku. Hei! Tada! Waktunya pertunjukan Little Wonton. Little Wonton, mode penyedot debu aktif. Tonton, tonton. Sampah terdeteksi. Mulai membersihkan. Tidak, 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 tidak. Aku bukan sampah. Dobby, kapan terakhir kau mandi? Aku baru saja mandi bulan lalu. Itulah sebabnya Little Wonton mengira kau sampah. Little Wonton, ganti target. Tonton. Wah, bagus Little Wonton. Kau gurita raksasa. Lihat ini, dia terluka. Ini harus segera diobati. Kalau tidak, dia akan bertambah parah. Gurita raksasa yang malang. Kami janji tidak akan pernah membuang sampah ke laut lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, membuang sampah ke laut itu bisa merusak ekosistem laut. Dan juga membahayakan kehidupan laut. Melindungi lingkungan dimulai dari kita sendiri. Jangan pernah bermain dengan ulat. Seekor ulat. Lucu sekali. Ulat! Ulat!
Apa mereka semua takut pada ulat? Kepala polisi Labrador, begitu banyak ulat di sana. Ini benar-benar menakutkan. Ya. Seekor ulat. Ayo. Di sana. Hey. Penyu kecil. Apa kau baik-baik saja? Aku sangat gatal. Seperti ada sesuatu di bawah cangkang. Sangat gatal. Ulat lagi. Aduh, leherku. Hidungku. Oh tidak, ulat itu berbisa. Perawatannya sudah selesai, kau akan segera lebih baik. Ulat itu biasanya hidup di hutan. Mereka tidak akan pergi dari sana sendirian kecuali ada yang sengaja memindahkannya. Oh, aku ingat. Saat aku melakukan tai chi pagi ini, aku melihat serigala kecil sedang menangkap ulat bulu di semak-semak. Serigala kecil pasti menakut-nakuti orang dengan ulat bulu. Kita harus menghentikannya. Menakut-nakuti orang dengan ulat sangat menyenangkan. Ayo pergi pasukan ulatku. Kenapa lenganku sangat gatal? Semakin gatal. Semakin gatal. Ulat, pergilah. Jauhi aku, tolong. Itu serigala kecil. Di sana. Tolong. Ayo cepat. Menjauhlah dariku. Banyak sekali ulatnya. Ulat ada di mana-mana. Hati-hati. Ayo. Baiklah. Tolong aku. Ayo pergi dari sini. Hus. Aha, aku punya ide. Tornado super. Oh, anak malang. Aku tidak menangkap ulat lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, beberapa ulat dan juga serangga berbisa. Jika mereka menggigitmu, bintik itu mungkin menjadi merah, bengkak, dan gatal, atau bahkan lebih buruk. Ingatlah untuk tidak menyentuh mereka dan jangan pernah bermain-main dengan mereka. Selain itu, jika serangga hingga padamu, jangan hanya memegangnya dengan tangan. Pindahkan dengan lembut memakai alat. Ingat itu baik-baik ya. Woof! Lift berbahaya. Berhenti!
Ayo. Liv, aku punya ide. Oh, ya ampun. Anak yang sangat nakal. Tunggu. Minggir. Kita ke lantai atas. Berhenti di sana. Ayo cepat tutup. Naik tangga. Naik lagi. Kenapa pintunya terbuka? Serigala, dia di sana. Tutup, 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 tutup. Aku akan membatalkannya. Kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Itu menyenangkan, bukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Hei! Berhenti! Oh, tidak! Tutup, tutup sekarang! Hei! Tutup, tutup! Berhentilah menekan tombol! Hei, jangan pernah berpikir tentang hal itu! Tutup! Berhenti! Tutup! Aku bilang berhenti melakukannya! Akhirnya! Hari yang melelahkan! Lebih baik aku tidak melihatmu lagi! Dadah! Aku harus lari! Itu dia! Wah! Ini terlalu tinggi. Cepat, kita hampir sampai. Serigala! Mereka di sini. Terima ini. Ayo. Aku beruntung. Kau lagi. Sekarang aku akan memberimu pelajaran. Sini tidak aman. Aku harus keluar dari sini. Buka, buka sekarang. Apa yang terjadi? Dia di sana. Ayo. Hartaku! Hei, serigala! Berhenti di sana! Tidak ada yang bisa kabur dariku! Tolong! Tolong aku! Tolong! Oh tidak! Ada orang di sana! Ayo! Tolong!
Jangan khawatir, kau aman sekarang. Aku tidak akan pernah bermain di lift lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian harus mengikuti aturan keselamatan saat naik lift. Selalu naik lift bersama orang tuamu. Dan jangan pernah bermain dengan tombolnya. Melompat atau bermain-main juga berbahaya. Dan itu bisa menyebabkan kecelakaan. Ingat itu baik-baik ya.